Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama saya. Untuk video kali ini saya akan menunjukkan kendala mesin fotokopi yang sering kita alami. Salah satunya adalah seperti ini yang akan saya tunjukkan. Ini kosong. Akan saya coba memfotokopi. Ya, ternyata hasil fotokopiannya seperti ini. Ini ya, kalau dilihat dari jaraknya itu ya konstan ya kotornya dan berdekatan. Ketika hasil kotor seperti ini dan hasilnya begini ya konstan, ini kelihatannya dari developing unit yang mungkin pada bagian developing unitnya menggumpal. Ini perkiraannya, ini sebelumnya toner yang saya gunakan itu berbeda dengan toner yang sebelumnya. Jadi awalnya saya menggunakan toner A, kebetulan toner A itu habis, terus saya paksakan atau menggunakan toner B atau merek lain. Dan ternyata setelah penggunaan toner B tersebut, hasil fotokopian saya seperti ini. Ini mungkin diakibatkan oleh toner tersebut. Yang pertama mungkin karena toner B tersebut lembab ya, atau karena toner B itu memang nggak bisa disatuin atau digabung dengan toner A, jadi dia akan menggumpal. Jadi ini harus dibersihkan di bagian developing ya, nanti ya di bagian sini. Saya akan bongkar saja. Pertama kita buka baut sebelah sini ya. Kemudian kita buka bagian penutup developing ini. Caranya kalian tekan ke sana, tekan sambil didorong ke sebelah sana kayak gini. Nah, dia lepas. Kemudian kita ambil lepas soketnya ini. Tinggal ditarik saja ini. Gini, lepas. Tinggal kita mengambil developing unit, kita tarik ke sini. Posisi lurus, kita tarik begini. Ya, setelah saya amatin penyebabnya, ini kelihatannya ini dia menggumpal sama tadi di sebelah sini ini. Nanti saya akan bersihkan dulu saja secara manual ya. Saya bersihkan dulu bagian sini saja menggunakan tisu. Tapi nanti ketika hasilnya berulang lagi, terpaksa atau harus kita bongkar semua developing unit ini untuk dibersihkan tonernya. Saya akan bersihkan dulu secara manual, ini saya gunakan tisu. Ini saya gunakan tisu saja untuk membersihkannya sambil diputar bagian sini nih. Begini
nih ownernya mengguntal. Salim sambil diputer ya sini ya, ini biar muter. Tuh menggumpal. Jadi untuk kalian yang mau gonta-ganti toner itu hati-hati, karena beberapa merek toner tidak bisa dicampur secara langsung. Jadi dia harus, atau kita harus membersihkan toner ini dulu. Untuk toner yang lama baru kita isi dengan toner yang baru. Kelihatannya seperti itu. Ini sudah saya bersihkan. Sekarang kita pasang lagi. Pasang, kita lurus, tinggal masukkan. Kemudian kita pasang soket. Ini. Turun. Ya, tinggal kita masang penutup. Caranya kalian ini ujung ini lihat masuk ke bagian sini nih. Ini. Kalian masukkan dulu ke sana ya. Kayak gini. Kayak gini. Kita dorong. Kita dorong ke sebelah sini. Sebelah kiri kamera ya. Sebelah sini ya. Nih. Nah, biar ini udah pas, tinggal kita masang baunya. Kita lihat hasilnya nanti. Ya. Kita coba langsung ya. Oke. Sekarang hasil sudah bersih. Nodanya sudah hilang. Demikian saja untuk video kali ini. Jika kalian suka, tekan tombol like dan jangan lupa share. Dan tentunya yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.